Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maman Adaje Channel Tubers. Terima kasih masih menyaksikan Maman Adaje Channel. Kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara spray herbisida pada tanaman cabe. Sahabat tani Nusantara dimanapun Anda berada, perlu diperhatikan menyeprai rumput pada tanaman cabe. Jangan menggunakan herbisida sistemik ya, gunakan herbisida kontak yang bahan aktif, misalkan yang menggunakan bahan aktif parakuat ya, contohnya gramakson atau yang lainnya ya, yang kontak. Karena kalau menggunakan sistemik khawatir terkena daun ataupun akar. Kalau kita menggunakan herbisida kontak, insyaallah aman ya untuk tanaman kita. Kalaupun ada yang terpercik, kita tinggal petik saja waktu kita spray atau nyemprot. Oke, seperti ini contoh yang sudah bisa disemprot ya. Di area tanaman sudah dibersihkan seperti ini. Ya, perhatikan di batang dan akar cabe sudah admin bersihkan menggunakan tangan saja ya. Ya, admin sarankan jangan terlalu tinggi ya rumputnya ya. Maksimal 5 cm lah ya. Supaya tidak terkena cabe. Untuk dosisnya admin gunakan 100 ml ya. Terserah teman-teman mau menggunakan berapa, 50, 80, 60. Ya, sebaiknya di bawah 100 ya. Oh ya, dalam kegiatan penyemprotan ini usahakan tidak hujan setelah penyemprotan selama kurang lebih 6 jam ya. Jadi dalam kondisi cuaca cerah untuk kita melakukan penyemprotan. Gunakan ini ya untuk pelindungnya. Ini contoh saja. Boleh menggunakan yang lain ya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan